Bismillahirrahmanirrahim Pernah terjadi teman-teman sekalian Ini kisah dinukil oleh Amr bin As radhiyallahu anhu Amr bin As ini adalah gubernur Umar di Mesir Dia mengatakan Ketahuilah Demi Allah dia bersumpah tidak ada orang yang mencapai tingkat ketakwaan yang aku lihat mengalahkan takwanya Nabi SAW Abu Bakar dan Umar. Lalu dia menceritakan dan Umar memiliki banyak contoh yang menggambarkan tentang masalah itu. Dia mengatakan, "Suatu waktu pernah ada masuk ke dalam istana saya di Mesir dua orang. Yang satu Abu Sarwah. Ini mungkin orang jarang dengar namanya, Abu Sarwah radhiyallahu sahabat Nabi, termasuk ahli Badar." masuk bersama Abdurrahman ibn Umar bin Khattab. Anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdurrahman. Dua-duanya masuk ke dalam istanaku, kata Amr bin As, dalam kondisi menundukkan kepala mereka. Seakan-akan mereka memiliki masalah yang sangat besar. Maka masuklah mereka berdua, lalu duduk di hadapanku, melantai sambil mengatakan, Wahai Amr, dirikan tegakkanlah atas kami hukuman hadd. Karena semalam kami telah mabuk. Jadi termasuk yang mabuk adalah Abdurrahman bin Umar bin Khattab. Anak Umar bin Khattab. Kata Amr bin As. Keluarlah dari istana Keluar dari ruangan sini. Karena menurut pemahaman Amr. enggak usah pergi mengaku di sini. Karena tidak kepergok. Kalau kepergok ya dihukum. enggak kepergok. Bagian dari syariat jangan melapor. Tidak usah kita bilang saya pernah berzina. Hukumlah saya. Walaupun itu kalau ada yang lakukan tidak dilarang dalam agama. Tapi anjurannya jangan lakukan. Tapi Abdurrahman langsung bilang, "Wahai Amr, kalau kau tidak mau cambuk kami, saya akan laporkan kepada ayahku." Begitu menangkap akan lapor kepada Umar, Amr bin as langsung berpikir, "Kalau dia tidak melakukannya maka akan dilaporkan kepada Umar, Umar mungkin akan mencopotnya dari jabatannya." Karena tidak mendirikan hukuman sementara yang adalah anaknya Amir Mukminin. Maka kata Amr, baiklah kalau begitu. Disuruh keluar di teras istananya atau rumahnya Amr, dicambuk sama Amr. Setelah dicambuk, hukuman 40 derah bagi pemabuk, dua-duanya dicambuk. Lalu Abdurrahman merasa belum puas, dia pun bersama dengan temannya, ini sahabat Nabi yang ditemani sama dia, Abu Sarua. Pergi ke pinggir bangunan itu lalu mencukur kepala rambut mereka. Salah satu yang dijalankan oleh para sahabat di zaman dulu itu kalau mereka telah kena had. Had itu kayak tadi, kalau pezina dicambuk, pemabuk dicambuk misalnya. Untuk membersihkan diri mereka, mereka gundur rambutnya juga. Digugurin, dibuang. Setelah itu Amr berpikir, sudah berjalan, hukum selesai. Artinya kalaupun Umar tanya, dia bisa jawab. Kata Amr, gak lama kemudian datang surat Umar. Sampai kepada saya, lalu tulisannya itu dari Abdullah hamba Allah Umar bin Khattab kepada As ibn Abil As namanya dia Amr tapi diganti dengan As As itu pemaksiat dia panggil Amr bin As dengan As As ini maksudnya kemaksiatan namanya dia Amr diganti oleh Umar kata Umar seberapa jauh keberanianmu untuk melanggar peraturan-peraturan yang sudah aku tentukan bagaimana bisa kau menghukum Abdurrahman yang telah terbukti mabuk dan buat pengakuan. Karena kan dalam Islam, kalau orang datang mengaku, tidak butuh saksi. Misalnya dia bilang, saya sudah mabuk, hukumlah saya. Tidak butuh saksi lain, kerana dia sudah saksikan dirinya. Saya telah berzina, rajamlah saya. Maka tidak butuh saksi. Tegak padanya argumentasi. Kata Umar, telah datang kepadamu Abdurrahman, anaknya Amir Mukminin yang melakukan perbuatan. Lalu, kenapa kau menghukumnya di teras rumahmu? Kenapa kau tidak hukum di tempat lain? Umum, supaya orang semua lihat apakah karena dia anaknya Amir Mu'minin dan kenapa dia cukur rambutnya hanya di teras rumahmu? Kenapa enggak di depan orang, biar orang semua tahu kalau dia melanggar? Maka kata Umar bin Khattab, "Kirim kepadaku sekarang Abdurrahman itu, dan aku akan kirim dari Madinah Abdullah, anaknya Abdullah bin Umar, menjemput Abdurrahman." Umar bin suruh siapkan dan disuruh kata Umar siapkan untuk dia keledai yang keledai ini enggak layak untuk dipakai keledai yang biasa dipakai untuk narik gerobak memang bukan untuk dilatih ngangkat manusia jadi ada perbedaan di zaman dulu ada perbedaan seperti itulah kayak mungkin kita sekarang mobil-mobil pick up untuk angkat sampah-sampah dengan mobil yang dipakai untuk pribadi itu berbeda seperti itu kurang lebih jadi ini enggak layak gitu disuruh naik itu dan ini meletihkan karena tidak pakai pelana kalau Dulu hewan ditunggangi, ditaruh pelana, kayak ada tempat duduknya di atas punggungnya supaya tidak sakit badan. Umar larang pakai itu. Suruh pakai keledai yang biasa dipakai untuk tarik barang dan tidak boleh ada pelananya. Sampai ke Madinah. Waktu itu perjalanan jauh sekali. Dari Mesir ke Madinah naik ini bisa sebulan lebih. Dalam kondisi seperti itu. Begitu tiba di Madinah, capek betul satu bulan lebih jalan dalam kondisi begini dan kondisi sakit gitu. Lalu kata Umar di depan orang-orang, Wahai Abdurrahman, Karena kau anaknya Amir Mu'minin, kemudian kau dicambuk di terasnya Amr dan kau cukur rambutmu di terasnya. Apa bedanya antara kau dengan kaum Muslimin? Ini bayangkan teman-teman ya. Kita kalau pertemukan dengan zaman di zaman zaman kita sekarang, ada enggak pejabat yang mau begini mempermalukan anaknya melanggar di depan umum untuk membuktikan hukum Allah itu harus diterapkan. Mereka malah sengaja membayar menyogok untuk menutupi anaknya dari kesalahan. Dia malah memberikan pendidikan. Enggak ada beda antara anak saya dengan orang biasa, semua sama. Setelah cambuk, kemudian dibebaskan nama Umar. Sebulan kemudian Abdurrahman meninggal dunia. Ada kalau antum sempat baca kisah ini, ada sebagian orang mengatakan Abdurrahman meninggal karena cambukan Umar. Ini keliru. Ibnu Qayyim rahimahullah meluruskan itu. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Sesungguhnya Abdurrahman bukan meninggal karena cambukan ayahnya. Terbukti karena dia masih hidup sebulan setelah kejadian tersebut dan tidak sakit, sehat." Cuma hukuman sudah selesai. Berarti syubhat yang mengatakan Umar membunuh anaknya dengan cambukan tidak benar. Kemudian juga cambukan Umar kepada Abdurrahman bukan cambukan had yang terulang. Karena had tidak boleh diulangi. Kan sudah dihukum di Mesir. Tidak boleh diulangi cambukan itu. Tidak boleh orang bilang ini tadinya dicambuk misalnya dipanggep. Karena mabuk 40 derajat di Makassar dicambuk lagi. Tidak bisa. Karena sudah dicambuk selesai. Jadi cambukan kata Ibnu Qayyim Umar adalah didikan ayah kepada anaknya bukan lagi had. Jadi itu hak ayah. Boleh ayah memukul anaknya kalau dianggap telah pelanggaran. Begitu juga dengan Ibnu Saru'ah radhiyallahu anhu dan Ibnu Qayyim mengatakan perlu digarisbawahi Ibnu Saru'ah atau Abu Saru'ah ini radhiyallahu anhu seorang ahli Badar yang memang Allah Subhanahu juga mengatakan Melalui lisan Nabi Muhammad SAW kepada ahli badar berbuatlah semua kalian kerana sudah diampuni dosanya. Dia rupanya sama Abdurrahman, kata Ibn Qayyim rahimahullah, terbukti dari fakta-fakta sejarah, mereka sebenarnya bukan sedang mabuk. Jadi rupanya mereka minum nabidh, kismis atau anggur biasa dicemplungin di air, dibiarkan beberapa hari nanti airnya jadi manis. Ini kadang-kadang berubah menjadi minuman yang memabukkan, tapi tidak seterusnya. Kerana minuman nabidh ini pernah diminum oleh Nabi SAW, pernah diminum. Jadi kalau kita taruh kismis di air berapa jam kemudian nanti dia akan berubah menjadi air manis. Tapi kalau dibiarkan mungkin sampai beberapa hari dia bisa berbusa jadi bisa memabukkan. Gitu. Rupanya mereka minum mereka nggak tahu kalau itu bisa memabukkan. Kehati-hatiannya Abdurrahman, anak Umar Khattab dan juga Abu Sarwa ini khawatir jangan sampai ternyata sudah sampai pada memabukkan. Padahal mereka tidak mabuk. Cuma karena ketakutannya kepada Allah jangan sampai hari kiamat nanti saya dihukum itu muncul. Jangan sampai betul-betul kena status yang masuk tadi dari nabi ini sudah sampai pada tingkat memabukkan padahal sekali lagi dia belum memabukkan. Itu nanti saya dihukum hari kiamat lebih biasa saya dihukum di dunia. Gara-gara kepekaannya ini akhirnya dia pun minta untuk dihukum. Seperti itulah. Bagaimana teman-teman para salafus soleh luar biasa mereka dalam menjaga amal-amal mereka.